بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah tidak henti-hentinya untuk kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Allah berikan pula kepada kita kesempatan waktu ataupun umur yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. di malam ini. insyaallah Allah kita akan melanjutkan pembacaan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah yaitu sebuah risalah yang berjudul Hukuk Taat ilaihal Al Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah Hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Ada beberapa hak-hak yang akan disebutkan di sini yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim. rahimani pada pertemuan yang lalu kita telah membahas secara ringkas tentang hak Allah subhanahu wa taala. Di malam ini. كتماسك بدا حق قدوة جائت حق حق رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب الشيخ رحمه الله وهو الشيخ محمد بن صالح العتيمي رحمه الله تعالى كتب بليا رحمه الله وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين Hak ini, kata beliau, "Rahimahullah merupakan sebesar-besar hak dari hak yang dimiliki oleh seluruh makhluk." Ini merupakan sebesar-besar hak dari hak yang dimiliki oleh seluruh makhluk yang ada. Maka kata beliau, "Fala haqqa li makhluqin a'dhabu min haqqi Rasulillah alaihi salatu Maka tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki hak yang lebih besar dibanding hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau rahimahullah membawakan ayat yang terdapat di dalam surah al fatih ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalna kashahidaw wa wa nadhira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus engkau sebagai saksi sebagai saksi wa mubashiran, sebagai pembawa berita gembira wa nadhira kata Allah dan sebagai pemberi peringatan litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa supaya kalian beriman kepada Allah dan rasulnya menguatkan agamanya membesarkannya itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral alikwa rahimani wa rahimakumullah. Di antara tugas Rasul. Yang disebutkan dalam ayat ini. Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai syahidan. Sebagai saksi. Terhadap umat. Dan Rasul-Rasul terdahulu. Kemudian Rasulullah sebagai mubasyirat. Sebagai pemberi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah beritakan. Allah berikan Rasulullah SAW. Menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kebahagiaan mereka berupa surga. Atau tetapi ma'asyur alaih wa rahimani Di samping itu, Rasulullah alaihi salatu juga sebagai nazira. Sebagai pemberi peringatan. Rasulullah alaihi salatu sebagai pemberi peringatan. Beliau menyampaikan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang dahsyatnya adab neraka. Bagi siapa? Bagi yang bermaksiat kepada Allah. Bagi siapa yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa maka merupakan kewajiban masyarakat ikhwah rahimani warhamukumallah atas seluruh umat manusia. Nah, siapa yang mendapati wajib atas mereka? Siapa yang mendapati kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mendapati syariatnya? Untuk dia menguatkan agama Nabi alaihi salatu wassalam. Menghormati, memuliakan, dan beriman dengan syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyur Rahimani wa rahimakumullah. Boleh saja untuk kita mengatakan bahwa kebutuhan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam hajat kita kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam itu jauh lebih besar ketimbang kebutuhan kita kepada makanan, minuman, bahkan cahaya matahari sekalipun. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mendapati makanan, minuman, kita tidak makan, kita tidak minum, bahkan kita tidak mendapatkan cahaya matahari. Urusannya mudah saja, sebenarnya. Urusannya mudah, kita tidak makan, kita tidak minum. Nah, ujung-ujungnya mungkin kita mati kelaparan. Ujung-ujungnya mungkin kita mati kelaparan. Kiamat dunia kita, selesai dunia kita. Dunia orang yang tidak makan dan minum, dia tidak makan, tidak minum, tidak mendapati makanan dan minuman, selesai hidupnya. Adapun orang yang masih mendapatkan makanan, dia akan tetap hidup di dunia ini. Biiznillah taala. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimukumullah, tatkala dunia ini, hilang. Bahkan kosong dari pengaruh dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hilang dari asar dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan apa? Itu menjadi tanda. Menjadi alamat bahwa alam semesta ini akan binasa. Nah, tidak ada pengaruh dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi asar dakwah Nabi alaihi salatu di muka bumi ini. Itu pertanda, itu menjadi bukti nah, bahwa alam semesta ini akan binasa. Dan akan tegaklah kiamat. Kalau tadi mungkin itu kiamat kecil. Masing-masing kita kelaparan tidak makan, tidak minum. Maka dia selesai hidupnya. Nah, ada pun orang yang masih mendapatkan makanan, minuman. Nah, dia masih bisa hidup di dunia ini biiznillahi ta'ala. Nah, Adapun ketika dunia ini tidak ada lagi, nah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak ada lagi yang mengamalkan syariat ini maka di sanalah di saat itulah naam akan hancur akan binasa alam semesta ini kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis wala taqumus sa'ah illa ala Hatta la yuqal fil Allah Allah. Kata Rasulullah alaihi salatu tidak akan tegak. Tidak akan terjadi hari kiamat. Kecuali kepada sejelek-jelek manusia. Hingga tidak ada lagi. Hingga tidak disebut lagi di muka bumi ini. Allah, Allah. Nah, kalau di muka bumi ini masih ada yang menyebut nama Allah, berarti pengaruh dakwah Rasulullah alaihi wasallam masih ada. Namun kalau tidak, berarti dunia ini akan binasa. Kata Rasulullah, "Hatta la yuqal fil ardi Allah Allah" sampai tidak disebut lagi nama Allah di muka bumi ini. Nah. Ma wa wa Maka boleh saja untuk kita mengatakan hal yang demikian. Kebutuhan kita, hajat kita kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam itu jauh lebih besar, jauh lebih penting ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Ma'asyiral nah. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa agungnya kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam petunjuk beliau alaihi salatu wassalam merupakan penyelamat bagi umat manusia di dunia dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Oleh sebab itu, ma'asyaral ikhwah rahimani dengan risalah Islam yang datang yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati-hati yang terkunci. Telinga-telinga yang tuli dan mata-mata yang buta. Bumi yang sebelumnya penuh dengan kegelapan kemudian menjadi bersinar dengan cahaya Islam. Jiwa-jiwa yang tercerai berai menjadi satu. Keyakinan yang bengkok menjadi lurus. Maka sungguh besar jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Saking besarnya jasa-jasa tersebut wajar. Kalau kita kaum muslimin diperintahkan untuk menunaikan hak-hak Nabi alaihi salatu Dan setiap muslim, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, Semakin kuat dia menunaikan hak-hak Rasulullah alaihi Wasallam, maka dia semakin kokoh di dalam memegang bingkai asyhadu alla ilaha illallah. Semakin banyak seorang hamba menunaikan hak Rasulullah alaihi Wasallam, berarti dia telah kuat persaksiannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sih hak-hak Rasulullah alaihi salatu Wajib untuk kita pelajari. Bapak Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak punya, Enggak bisa memberi. Nah, orang yang enggak punya, enggak bisa memberi. Begitu pula ma'asyir al rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak mengerti. Orang yang tidak mengetahui. Hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin dia akan menunaikan hak-hak tersebut? Enggak akan bisa. Nah, nggak akan bisa dia menunaikan hak-hak tersebut. Karena dia nggak mengerti. Dia tidak faham. Dia tidak mengetahui apa sih hak-hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikutnya kata Syekh rahimahullah, "Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk mendahulukan. Kita dahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Ini yang pertama. Wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh umat manusia. Walaupun walaupun kepada diri kita sendiri, anak-anak kita ataupun orang-orang tua kita. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi" wa walidihi wa Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak beriman di antara kalian. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya. Daripada kedua orang tuanya. Dan seluruh umat manusia yang ada. Ini hak Rasulullah alaihi salatu harus kita berikan. Yaitu apa? Mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang harus didahulukan. Nah. Ma'asyur Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al, -imam al Bukhari rahimahullahu taala. Nah, suatu ketika sahabat Umar berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah alaihi salatu menggandeng tangan Umar radhiyallahu taala an. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, kata Umar. Di sini, Umar lebih mendahulukan dirinya daripada Nabi. Mendengar sahabatnya keliru maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidak wahai Umar. Wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar. Demi jiwaku, demi zat yang jiwaku yang berada di tang demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala Umar. Maka Umar pun berkata. Fa'innahu al-an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah. Engkau lebih aku cintai. Meskipun terhadap diriku sendiri. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-an ya Umar. Ini baru benar, wahai Umar. Sekarang baru benar, wahai Umar. Maka ma'asyur alihwah. Rahimani wa rahimukumullah. Para sahabat. Mereka menjadi kuduah. Menjadi kuduah hasanah. Di dalam menampakkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu banyak. Bisa kita baca di dalam kitab-kitab sirah bagaimana para sahabat penjagaan mereka kepada nabi alaihi salatu seperti di dalam peperangan nah mereka rela badan-badan mereka jadi sasaran empuk dari pedang dan tombak panah dari para musuh mereka rela badan-badan mereka itu jadi sasaran empuk dari pedang-pedang dan anak panah demi melindungi tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya itu ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimukumullah. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka sanggup mereka sanggup rela untuk menebas leher bapaknya sendiri ketika bapaknya berusaha bersikeras untuk membunuh nabi alaihi salatu wasalam tapi para sahabat dia rela untuk menebas leher bapaknya sendiri Demi apa? Demi menjaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tebas leher bapaknya yang berusaha untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pun rela mengayunkan pedangnya dan membunuh ayah kandungnya sendiri yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, ayat terakhir dari Surah Al-Mujadilah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tajidu qawman yu'minuna billah, wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum." atau ikhwanahum atau Kata Allah, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba Meskipun orang-orang itu bapak-bapak mereka. Anak-anak mereka saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka Demikian para sahabat sungguh contoh yang sangat-sangat baik dari para sahabat di dalam menunjukkan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam Nah Maka ma'asyiral ikhwari rahimani rahimakumullah di antara hak Rasulullah alaihi salatu adalah kita mendahulukan kecintaan kepada Nabi alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada seluruh umat manusia yang ada walaupun nah diri kita sendiri, nah anak-anak kita ataupun orang tua kita. Kemudian ma'asyiral ikhwari rahimani wa rahimakumullah yang namanya cinta. Terlebih cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu punya tanda. Kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu ada tanda yang menunjukkan bukti kejujuran cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, yang bukti tersebut nah, akan menunjukkan kebenaran cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam Di saat ada suatu perkara yang itu sangat kita inginkan tetapi perkara tersebut bertentangan dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. maka orang yang jujur kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan abaikan maka dia akan abaikan apa yang dia inginkan karena apa yang diinginkannya tersebut bertentangan dengan syariat Nabi alaihi salatu wasalam anak istrinya ingin sesuatu misalkan dan dia juga luar biasa dalam kecintaannya kepada mereka. Nah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka perbuatan itu. Rasulullah benci pada perbuatan tersebut. Nah, padahal apa yang diinginkan oleh anak istrinya sangat-sangat diinginkan oleh anak istrinya diminta yang dia diminta Nah, dengan rengekan. Nah, tetapi dia lebih mengedepankan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dia pun mengabaikan apa yang diminta oleh anak istrinya. Nah. Dia lebih mengagungkan Nabi alaihi salatu wasalam, dia lebih mengutamakan Nabi alaihi salatu wassalam ketimbang orang-orang. Nah, seperti anak dan istrinya. Nah, seorang penyair mengatakan, dan ini dinisbahkan kepada alimamu syafi'i rahimahullah, yang menunjukkan bahwa kecintaan itu butuh bukti. Kata penyair ini mengatakan, Lau kana hubbuka sadiqan ata Kalau seandainya kecintaanmu itu jujur, kepada Nabi alaihi salatu wasalam niscaya engkau akan mentaatinya fa innal muhibba liman yuhibbu kata berkata. karena orang yang mencintai terhadap yang dia cintai nah akan taat dia Orang yang mencintai terhadap yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Nah, maka ma'asyar alikhu rahimani kita wajib mengedepankan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu melebihi kecintaan kita kepada anak istri kita, nah, orang tua kita, bahkan seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Nah, ini hak yang harus ditunaikan. رسول الله عليه الصلاة والسلام قوميا معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله بأن ترى حق نبي عليه الصلاة والسلام أدله توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير بأن حق حق نبي عليه الصلاة والسلام من mengagungkan, memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam. Ingat, sesuai dengan kedudukan beliau. Min ghairi guluwin wala taksir. Tanpa bersikap ekstrim. Tanpa bersikap gulu. Dan juga tanpa bersikap meremehkan. Nah, dia menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi. Tapi jangan sampai kemudian keagungan, kemuliaan, kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Menyeret kita kepada tindakan melakukan hulu. berlaku ekstrim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara contoh. Orang yang hulu Berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dalam ucapan Al-Busiri dalam Qasidah Burdahnya. Nah, dia berusaha memuji Nabi Alaihi Wasallam, tapi dia memposisikan Rasulullah. Alaihi wasallam bukan pada tempatnya, yang kata Al Busiri, Ya akramal khali mali malam aludubi. Kata Al Busiri, Wahai makhluk yang paling dermawan, yang tiada tempat aku berlindung. Perhatikan ucapannya, Ya akramal khali mali malam al mali man aludubi. Wahai makhluk yang paling dermawan yang tiada tempat aku berlindung. Siwaka indal hululil hadisil umami. Kecuali kepadamu ketika malapetaka yang menyeluruh. Ketika terjadi malapetaka yang menyeluruh. Sungguh Al-Busiri ini lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melanjutkan ilam takun fi ma'adi akhir dan biadi jika kelak di akhirat engkau wahai Rasulullah tidak memang tidak memegang tanganku tidak menyelamatkan aku. Fadzwa illa kulia Maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya. Nah, Kemudian dia melanjutkan lagi. Fa inna min dunia wa sungguh di kedermawananmu. Adanya dunia dan segala isinya. Lihat. Gulunya orang ini. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Dan diantara antara ilmu muwahai Rasulullah. Adalah ilmu lawhi al mahfud. Dan ilmu al qalam. Luar biasa. Luar biasa gulunya orang ini ketika dia memuji Rasulullah alaihi salatu Sampai kata para ulama orang ini lam yatruk syai'an lillahi azza wajal. Orang ini tidak menyisakan sedikit pun bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dalam ilmu Rasulullah alaihi salatu Allah mengetahui ilmu ghaib Nah, tetapi Al Busiri menempatkan Rasulullah Alaihissalatu Wasallam seperti posisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di antara hak Nabi Alaihissalam, Wasallam kita mengagungkan beliau, menghormati, memuliakan beliau Alaihissalam Wasallam sesuai dengan kedudukan beliau tanpa bersikap ekstrim dan juga tanpa meremehkan. Kemudian wa asyradikh warahimani wa rahimakumullah. Di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wasalam nah adalah kita jadikan beliau sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita jadikan beliau sebagai pemutus نعم. قال مثل perkara. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دم يربمو. Demi Allah. Mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai menjadikan engkau sebagai hakim. Sebagai pemutus. Ma'asyir alaikum wa Disebutkan dalam ayat ini. Fala warabbika la yu'minu. Tidak beriman. Berarti apa? Sifatnya kaum mukminin Menjadikan Nabi sebagai hakim. Sebagai pemutus di berbagai macam perkara menjadikan hakim di atas perselisihan yang mereka miliki. Terjadi perselisihan. Nah, maka Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemutus. Petunjuk-petunjuk beliau dijadikan sebagai pemutus. Nah, summa la tajidu. Kemudian tidak ada beban berat pada diri mereka. Tidak ada pada diri mereka itu perasaan beban, tidak ada perasaan berat pada keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini kaum mukminin menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sebagai patokan, sebagai pemutus atas berbagai macam perselisihan, permusuhan, pertikaian dan berbagai macam problematika masyarakat. Ini. Hak Nabi alaihi salatu wassalam yang berikutnya. Kemudian ma'asyur alaihi wa Hak Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berikutnya. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ditaati atas segala perintahnya. Nabi alaihi Wasallam wassalam ditaati atas segala perintahnya. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan hak beliau yang paling besar. Hak ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah merupakan hak beliau yang paling besar. Beliau ditaati, konsekuensinya tidak dimaksiati. Kenapa sih? hak yang hak yang ini merupakan hak beliau yang paling besar dibanding hak-hak yang lain. Nah. Kenapa hak beliau yang ini merupakan hak beliau yang paling besar dibanding hak-hak yang lain? Jawabannya ada tiga. Yang pertama rahimani Ini merupakan barometer. Ketaatan kepada Rasulullah. Alaihi salatu wassalam merupakan barometer, tolak ukur. Timbangan ketaatan kita kepada Allah dilihat dari ketaatan kita kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Maka ini barometer, tolak ukur. Jadi semakin tinggi ketaatan seorang hamba kepada Rasulullah, berarti semakin tinggi pula ketaatan dia kepada Allah dan sebaliknya kalau dia merasa nggak butuh, nah meremehkan, acuh dengan petunjuk Nabi Alaihi Salatu Wasallam, maka hamba itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan yang pertama, bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah merupakan hak beliau yang paling besar. Nah, karena ini merupakan merupakan barometer Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Man rasul. Faqad atau Allah. Yang taat kepada rasul. Berarti dia taat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi ma'asyur alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha. Yang berupaya. Menjadikan ketaatan kepada Nabi. Sebagai pedoman hidupnya. Maka dia harus bersyukur. Berarti dia Taat kepada Allah. Dan dia menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih. Dilihat dari apa? Dilihat dari ketaatan dia kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Menjadi hamba-hamba yang sukses. Menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kata Allah. وَمَنْ wa وَرَسُولَهُ yang taat kepada Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar subhanallah nah ini alasan yang pertama alasan yang kedua kenapa sih ketaatan kepada rasulullah merupakan ketaat merupakan hak beliau yang paling besar bahwa ketaatan kepada Nabi sebagai sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rahmat ini turun, ketika rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, nah akan mengantarkan kita kepada pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan taatnya kepada Nabi merupakan hak yang paling besar, yaitu dengan kita taat kepada beliau sebab menjadi sebab turunnya rahmat. Nah, ketaatan kepada Nabi sebagai sebab turunnya rahmat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah rasul niscaya kalian akan dirahmati. Nah, Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah turun hamba itu akan merasa tenang. Nah, hamba itu merasa nyaman. Nah, kalau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah turun kepada seorang hamba, hamba itu akan bahagia, merasa kona'ah, merasa rido, walaupun dia nggak punya. Nah, nah di antara kunci turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan berpegang teguhnya kita, dengan taatnya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat An-Nur, Wa in Kalau kalian taat kepadanya, kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, ini diantara beberapa alasan, alasan dua alasan, kenapa sih ketaatan kepada Rasulullah merupakan hak beliau yang paling besar. Kemudian alasan yang ketiga, taat kepada nabi merupakan tujuan. Taat kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam merupakan tujuan harapan dari tujuan akhir umat manusia. Apa sih harapan tujuan akhir umat manusia dari kehidupan ini? Apa sih tujuan akhirnya? Yaitu mendapatkan ridho Allah dan masuk ke dalam jannahnya. Dan manusia nggak ada yang mau diazab, disiksa dalam neraka. Nggak ada. Nggak ada yang mau. Nggak ada di antara kita yang mau diazab, disiksa. Siksaan yang tidak pernah terputus. Tidak pernah berhenti. Naam. Azab yang tidak pernah terbetik oleh hati, tidak pernah dipandang oleh mata. Dan tidak pernah terbayang pada akal-akal kita. Terus menerus di dalam api neraka, siapa yang mau? Dan di antara jalan yang Allah mudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah taatnya kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhul jannah tajri min tahtihal anhar. Yang taat kepada Allah, yang taat kepada rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ganjarannya. Nah, Orang tersebut akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dengan cara apa? Dengan taatnya kepada Rasulullah. Dengan taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Khalidina azim, kata Allah. Kekal di dalamnya. Dan itu merupakan kemenangan yang besar. Nah, ini di antara beberapa alasan kenapa sih ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hak beliau yang paling besar ketimbang hak-hak yang lain. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam sangat banyak. Nah, kita sebutkan di antara hak-hak Nabi yang berikutnya. Dan setelahnya kita cukupkan kajian di malam ini insya Allah. Kemudian di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu Dan ini merupakan kewajiban setiap muslim. Apa yang dikabarkan oleh Nabi wajib kita terima. Wajib untuk diikuti wajib untuk dibenarkan. Ketika khobar itu datangnya dengan derajat yang sahih. Baik itu kabar tentang di masa yang lalu. Atau pada zaman beliau. Atau di masa yang akan datang. Nah, tentang penciptaan langit dan bumi. Makhluk yang pertama kali diciptakan. Nah, kemudian penciptaan Adam. Kemudian diturunkan ke bumi diutusnya nabi dan rasul kepada umatnya kemudian balasan Allah kepada orang-orang yang mendustakan risalah nabinya. Nah. Atau kabar pada zaman beliau, bagaimana cara dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. bagaimana rintangan yang beliau hadapi, gangguan-gangguan orang kufar kepada nabi alaihi salatu wassalam, sampai beliau wafat. Kabar-kabar nah. yang datang dengan derajat yang sahih maka kita wajib membenarkannya. Nah, wajib kita membenarkannya. Atau kabar yang datang, nah, bisa seribu tahun, puluhan ribu, puluhan ribu tahun, mulai muncul berbagai macam fitnah, peperangan yang ada sampai keluarnya dajjal. Nah, dan terjadinya kiamat. Ini semua harus kita percayai. Kabar yang telah disampaikan oleh Nabi Ali Sulatullah Wasallam kepada umatnya dan kabar yang diberikan oleh Nabi pasti benar. Nah, kabar yang diberikan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam pasti benar. Walaupun berlawanan dengan akal manusia yang rusak. Dan hawa nafsu mereka. Kenapa kita katakan akal manusia yang rusak? Nah, karena akal yang sehat. Nah, enggak akan berlawanan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Akal yang sehat tidak akan berlawanan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Karena beliau tidak berbicara melainkan dengan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wasalam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wan najmi iza hawa, demi bintang ketika tenggelam. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh teman kalian ini tidaklah keliru, tidaklah sesat. Wa ma anil hawa, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya in il inhiya illa wahyu yuha akan tetapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya maka ma'asyar rahimani wa di sana banyak hak-hak Rasulullah alaihi salatu yang harus kita pelajari maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia lebih memfokuskan nah, mempelajari, memahami apa sih hak-hak Rasulullah SAW. Dari apa yang kita bacakan secara ringkas ini, mudah-mudahan nah, memberikan manfaat, memberikan tambahan pengetahuan kepada anak khususnya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi antum yang mendengarkannya. Nah, mungkin ini yang bisa anak sampaikan di malam ini. Ana mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Nah, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pun yang salah itu merupakan dari kejahilan dan keburuhan anak pribadi. Ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله تدا هنتي هنتينيا untuk kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan pula kepada kita kesempatan waktu ataupun umur yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah di malam ini fa insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu sebuah risalah yang berjudul Hukuk Taat ilaihal Fitrah, dan Qararatha syariah Hak-hak yang dituntut oleh Fitrah dan ditetapkan oleh Syariat. Ada beberapa hak-hak yang akan disebutkan di sini yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap Muslim. Ma'asyirahikhuwa rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas secara ringkas tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala Di malam ini kita masuk kepada hak yang kedua yaitu hak-hak Rasulullah alaihi salatu wassalam Kata Sheikh Rahimahullah وهو شيخ محمد بن صالح العتيمي رحمه الله تعالى كتب لي رحمه الله وهذا الحق هو اعظم حقوق المخلوقين حق اني كتب لي رحمه الله merupakan سبسر بسر حق دَرِي حق yang ملكي oleh سلور مخلوق Ini merupakan sebesar-besar hak dari hak yang dimiliki oleh seluruh makhluk yang ada. Maka kata beliau, "Fala haqq li makhluqin a'dhabu min haqqi Rasulillah alaihi salatu wassalam." Maka tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki hak yang lebih besar dibanding hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau rahimahullah membawakan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatih. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna arsalna kashahidaw wa mubashiraw wa nadhira sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus engkau sebagai saksi. Sebagai saksi wa mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nazira, kata Allah. Dan sebagai pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu supaya kalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. rahimani wa Di antara tugas rasul yang disebutkan dalam ayat ini Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai syahidan. Sebagai saksi terhadap umat dan rasul-rasul terdahulu. Kemudian Rasulullah sebagai mubasyiran. Sebagai pemberi kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah beritakan Allah berikan Rasulullah alaihissalatu menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kebahagiaan mereka berupa surga. ma'asyiral rahimani Di samping itu Rasulullah alaihissalatu juga sebagai nazirah sebagai pemberi peringatan. Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai